Halo, perkenalkan saya dengan Airin. Ya, saya ingin memperkenalkan sebuah peluang bisnis yang menarik sekali buat teman-teman semua. Kita tahu dong ya, sejak tahun 2016 Indonesia sudah mencatat bahwa usia harapan hidup masyarakat Indonesia sudah berada di titik angka 70 tahun. Dan tahun demi tahun, angka itu selalu meningkat. Dan diprediksikan nih ya, tahun 2030 maka usia harapan hidup manusia di Indonesia akan mencapai usia 90 tahun. Ini berarti ya, kesempatan yang baik sekali buat kita-kita yang ingin mencoba sebuah peluang bisnis di dunia anti-aging. Mengapa harus anti-aging? Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan yang namanya kesehatan. Kesehatan itu yang meliputin dari segi kulit wajah dan juga dari tubuh yang sehat ya. Jikalau manusia angka harapan hidupnya 40 tahun berarti ya, sebelum mereka keriput, mereka sudah meninggal. Nah, artinya produk-produk anti-aging itu nggak dibutuhkan lagi. Tapi sekarang ya, harapan hidup manusia Indonesia sudah mencapai 70 tahun. Bahkan akan terus meningkat ya. Hingga tahun 2030 diprediksikan akan mencapai angka 90 tahun. Ini berarti bahwa semua manusia, masyarakat Indonesia membutuhkan yang namanya perawatan. Perawatan kulit dan perawatan tubuh ya, dari segi suplementasi. Nah, kebetulan saya berbisnis bersama dengan Nuskin, perusahaan yang bergerak di dunia anti-aging, inside dan outside. Jadi kami memiliki semua produk-produk antioksidan, anti-aging yang baik sekali untuk perawatan kulit dan juga perawatan tubuh ya, untuk memiliki tubuh yang lebih sehat dengan suplementasi. Kamu-kamu nih ya, yang aku nih, perempuan-perempuan Indonesia yang ingin mandiri secara karakter dan berpenghasilan, ayo ikut bisnis seperti saya.